cakap senanglah kat surau ni kan, tapi nak buat bukan senang kita tahu realiti. Sebab itu dipanggil sunnah, benda tu besar pahala dia. Nabi kena baling dengan najis kan. Ada satu orang tua ni, kalau Nabi nak pergi masjid, kita boleh bayangkan formasi bandar Mekah waktu tu, dia tak macam sekarang lah. Sekarang ni kan jalan besar-besar sebab ada kereta lalu. Dia rapat-rapat je. Jadi antara rumah Nabi nak pergi ke Masjidil Haram, okay, rumah Nabi ni kat mana tau? Kalau kita pergi Mekah kan, perasan tak Darut Tauhid? Darut Tauhid, okay, Hilton. Hilton Hotel. Hilton Hotel tu rumah Abu Bakar. Hilton Hotel tu rumah Abu Bakar Lepas Hilton Hotel, Darut Tauhid kan. Lepas Darut Tauhid, dekat seberang sana dan masjid ada perpustakaan tempat Nabi lahir. Belakang sebelah sana kan. Belakang tu dipanggil Syi'ab Ali. Syi'ab Ali tu sekarang nama Syi'ab Ali, itu adalah tu rumah keluarga Nabi. Belakang sana. Jadi Nabi ni kalau nak pergi Masjid Haram ke Mekah, dia akan lalu rumah-rumah tu, ada orang tua sebab ada bukit. Orang tua dah kembali najis kat Nabi. Macam dia baling kan, nak susahkan Nabi. Nabi terpaksa berjengkit-jengkit lah. Sabar macam manusia kan. Tahu, dia tahu. Memang dia tak suka. Dia saja susahkan Nabi kat situ. Satu hari, Nabi lalu pagi tu tak ada najis. Dia berkata, pelik tak ada najis ni. Biasa ada najis. Pelik ni kan. Okay. Jadi, Nabi balik daripada Masjid Haram. Nabi cari rumah orang tu. Naik jumpa orang tu terus takutlah. Wah, sudahlah Muhammad mesti nak balas dendam ni. Habislah aku kan. Habislah. Muhammad jangan buat aku tengah sakit Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Wahai ibu, aku datang bukan nak perempuan. Aku bukan nak apa-apakan ibu, nak tanya khabar. Kan? Ibu sakit tak apa, biar saya carikan ubat. Kan? Sebab ibu anak tak ada, biar saya cari ubat. Jadi Nabi kita cari ubat bagi kat ibu tu. Kan? Jadi bagi ibu, akhirnya ibu tu masuk Islam. Kan? Sebab tengok akhlak Nabi SAW. Jadi maknanya, benda buruk, respon benda baik. Itu sunnah. Itu bukan senang tau. Cakap senang lah kat surau ni. Kan? Tapi nak buat bukan senang. Kita tahu realiti. Sebab itu dipanggil sunnah. Benda tu besar pahala dia. Benda buruk, respon baik. Okay? Kita tengok contoh cicit Nabi. Ada satu orang cicit Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia anak Sayyidina Husin. Ali Zainal Abidin. Dia anak Sayyidina Husin. Waktu zaman Ali Zainal Abidin, waktu tu keluarga Nabi tengah kena fitnah. Orang tak suka keluarga Nabi. Orang kata keluarga Nabi ni macam melawan kerajaan lah, apalah, khalifah, ngajak khalifah apa semua kan. Orang tak suka. Jadi satu hari Ali Zainal Abidin ni berjalan. Orang maki dia. Satu kelompok budak dan muda maki dia, marah dia. Dia tak jawab sepatah pun. Dia tak jawab. Jadi sampai ke satu perbatasan, satu tempat tu, jadi Ali Zainal Abidin pun berhenti. Ali Zainal Abidin berpaling pada orang ni. Dia kata, tuan-tuan dah habis maki saya ke belum? Kan? Jadi budak orang ni pun tanya lah, kenapa? Ni kejap lagi ni, saya nak masuk kawasan kampung saya ni. Kalau tuan-tuan tak habis lagi, saya tunggu tuan-tuan habiskan. Sebab kalau saya terus jalan, tuan-tuan ikut dan maki saya, saya tak marah. Tapi takut orang kampung saya ni marah nanti. Saya tak boleh kontrol. Takut orang kampung ni saudara-saudara saya, takut dia pula nanti pukul tuan ke apa semua. Nanti tuan-tuan mudarat nanti. Jadi kalau tak habis, maksudnya saya tunggu sekejap lah. Kemudian orang tu pun diam. Bila diam, Ali Zainal Abidin pun bagi respon. Kata apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Jadi saya andaikanlah tuan dah habis. Kan? Jadi Ali Zainal Abidin pun buka jubah dia. Kan dia ada pakai satu gamis panggil kan, lepas tu jubah belakang kan. Jubah tu jubah yang dia sayang. Dia buka, dia lipat, dia kata, tuan, ini hadiah untuk tuan. Kan? Sebab macam penat lah tuan kata kan, ini hadiah untuk tuan. Okey, bukan saja respon dia baik, bagi hadiah lagi. Kan? Mudah-mudahan ketika saya keluar dari surau ni, saya tidak perlulah buka baju saya.
mudah-mudahan. Okay. Jadi tengok maksudnya bagaimana, bukan senang tau, tapi itu sunnah. Itu kena belajar. Itu sunnah, itu kena belajar.